Assalamualaikum teman-teman racun ketemu lagi dengan channel saya Sulis Setiawati dan tutorial kali ini mengenai dompet koin dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, and share my video Bismillahirrahmanirrahim untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan benang poli ya teman-teman ini enggak ada mereknya sedangkan dua ini mereknya poli indu Kemudian nya saya menggunakan hakpen dari tulip nomor 5 Ya saya mulai aja tutorialnya Pertama bikin magic ring dulu Pilihkan benang di jari seperti ini Jadi ada tiga loop di jari Kemudian masukkan hakpen Seperti ini Ambil benang Kemudian Bikin satu buah rantai terlebih dahulu Dan lepaskan benangnya dari jari Bikin tiga buah rantai Selanjutnya isi magic ring ini dengan 12 double crochet Langkah selanjutnya saya akan menarik salah satu benang ini ya teman-teman. Nah, enggak ketarik berarti satunya lagi. Nah, ini ketarik benar. Kemudian benang yang pendek ditarik. Langkah selanjutnya sambung dengan menggunakan slip stitch pada lubang yang pertama seperti ini. Untuk lingkar pertama seperti ini hasilnya. Kemudian lingkar yang kedua bikin rantai sebanyak tiga. Kemudian, isilah masing-masing lubang dengan menggunakan dua double crochet. Jadi total double crochetnya pada lingkar yang kedua itu ada 24 buah. Kemudian sambung dengan slip stitch Masuk pada lingkar yang ketiga Untuk lingkar ketiga bikin 3 buah rantai terlebih dahulu Kemudian pada lubang pertama isi dengan 2 double crochet Kemudian pada lubang yang kedua ini isi dengan satu double crochet Kemudian sambung dengan slip stitch Masuk pada lingkar yang keempat, bikin tiga buah rantai terlebih dahulu. Kemudian bikin satu double crochet untuk dua lubang selanjutnya. Satu, dua. Kemudian ini jangan disetain dulu. Masukkan warna yang hijau. warna yang hijau tarik seperti ini kencangkan kemudian isi lubang selanjutnya dengan dua double crochet pada lubang yang sama satu dua ini jangan disesakan ganti warna yang kuning selanjutnya bikin satu double crochet untuk dua lubang selanjutnya satu dua jangan selesaikan lagi nanti warna yang hijau bikin dua double crochet pada lubang selanjutnya satu dua ganti lagi ya teman-teman dengan warna kuning ya ini kita ulangi polanya teman-teman sebanyak 10 kali lagi kemudian sambung dengan slip stitch ini untuk warna kuningnya bikin rantai dulu ya teman-teman jangan dipotong yang dipotong yang warna hijau Nanti warna hijaunya dirapiin ya teman-teman. Jangan lupa. Kemudian langkah selanjutnya saya akan ganti warna dengan oranye. Ini saya mulai dari sebelum rantai kuning ini ya teman-teman. Masukkan hakpen di antara double crochet ini di sini ya teman-teman, bikin rantai sebanyak tiga, kemudian langkah selanjutnya isi bagian ini, bagian warna hijaunya ini dengan menggunakan tiga double crochet. Kemudian tarik penang ke atas Masukkan apa pen di lubang yang nomor satu Kemudian ambil penang Tarik ke depan Kemudian bikin rantai sebanyak 3 Kemudian isi pada lubang yang sama dengan 3 double crochet tarik benang masukkan anak di lubang pertama double crochet kemudian ambil ke depan bikin rantai sebanyak empat kemudian ulangi pola ini ya teman-teman dengan tiga double crochet Rantai tiga, satu, dua, tiga, rantai empat. Ya, ulangi pola ini teman-teman sebanyak 10 kali lagi. Kemudian sambung dengan slip stitch. Bikin satu rantai dan potong warna oranye. Dan langkah selanjutnya saya akan melanjutkan ini ya teman-teman. Warna kuning Anak kuningnya ini bikin rantai sebanyak tiga dulu, kemudian bikin double crochet pada lubang selanjutnya di sini. kemudian pada lubang yang hijau terus ini masukkan akpen pada lubang rantai isi dengan dua single crochet kemudian bikin 4 double crochet dimulai dari lubang yang hijau ini teman-teman jadi agak susah ya ini di single -gate dulu, masukkan hakpen, bikin satu double crochet untuk empat lubang selanjutnya. Satu, dua, tiga, dan empat. Kemudian lubang rantainya ini isi dengan dua single crochet. ulang pola ya teman-teman. Ya, ini kita lanjutkan hingga semuanya terisi dengan 4 double crochet dan 2 single crochet. Kemudian sambung dengan slip stitch. Dan untuk baris yang ke-6 bikin satu barang rantai terlebih dahulu, kemudian isi masing-masing lubang dengan menggunakan satu single crochet dimana jumlah total sehingga krosenya tuh ada 72 buah kemudian Potong dan rapikan. Saya akan memberi resetting pada kelopak ini ya teman-teman 5 -teman. ini dari sini ke sini saya beri marker terlebih dahulu kemudian hitung jumlah lubangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27 kemudian saya akan membuat slip stitch banyak 27 juga di sini. Kemudian sisi yang 1/3 isi 3, kemudian 27 lagi dan 1/3 3. Ini saya menggunakan HPN dari Rose ya, teman-teman. Ukuran 1 tinggal ditusukkan aja di sini kemudian ini benangnya udah saya slip knot Langkah selanjutnya saya akan mengisi pada bagian yang vertikal ini dengan menggunakan single crochet. kemudian baris kedua juga sama bikin rantai kemudian balik isi masing-masing lubang dengan single crochet juga baris ketiga juga sama Isi masing-masing lubang dengan satu single crochet, dan lanjutkan polanya ini hingga mencapai pada baris yang ke-46. Setelah mendapatkan single crochet sebanyak 46 baris, langkah selanjutnya nih langsung saya bikin rantai satu dan potong dan langkah selanjutnya saya akan menyambungkan di sini ya teman-teman dengan menggunakan satu single crochet untuk masing-masing sisi Ini saya mulai dari sini ya teman-teman Jadi enggak langsung dari sambungan Langsung di sini Bikin single crochet Untuk masing-masing lubang ini sambung di sini juga sama caranya isi dengan satu single crochet Nah, ini kita teruskan, ya, teman-teman. Sambung dengan single crochet di sisi ini, motor, dan sisi sini juga disambung dengan single crochet. dan nah, Langkah selanjutnya ialah penggabungan antara badan dompet dan bagian zipper pertama bikin slip knot lebih dahulu kemudian masukkan hakpen pada bagian back loop ini saya lepas dulu kemudian satunya bagian front loopnya ini Kemudian ambil benang yang udah saya slip knot tadi, ambil, kemudian masukkan hakpen di lubang back loop dan front loop seperti tadi, ambil benang, bikin slip stitch, ulangi ya teman-teman. Demikian tutorial dari saya mengenai dompet koin. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman rajut semua. Thank you so much for watching my channel. Don't forget to like, subscribe, and share my video. Bye-bye. Wassalamualaikum.